Ada orang yang berimej, tapi banyaknya yang tidak berimej. Tekoh mula-mula tu nampak berimej, nampak ho 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 ho. Tapi belakang-belakang mula deraka, mula khianat, mula glowing isi-isi yang ada di dalam kitab Taurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ayat 43 sampai 40 ni surah Al-Qasas. Mula kisah ni setelah Firaun mati dah. Dalam tafsir mengatakan Allah Ta'ala binasakan manusia sebagai seteru dia dan orang yang lawai rasul, tak ada dah yang lebih besar daripada matinya Fir'aun. Dan Allah waktu turun bala maknanya sekaligus mati Fir'aun dan tentera-tenteranya berpuluh-puluh ribu sekaligus mati. Tapi lepas pada Nabi Musa sehingga sekarang ni Allah Ta'ala takwi mati seteru dengan sekaligus. Tapi mati dengan peperangan di antara orang kafir dengan orang Islam. Itulah peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Maka setelah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dengan Bani Israel yang berimej pada waktu itu, satu rahmat yang paling besar sekali Allah bagi kepada Nabi Musa, iaitunya turunnya kitab Taurat. Yang Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina. Dalam kawasan maknanya antara Palestin dengan Mesir, maka di situlah tempat-tempat yang Nabi Musa berulang alik. Gi situ, gi sini, gi situ, gi sini bersama dengan Bani Israel. Lepas tu Allah nak jadi panduan kepada Nabi Musa dalam hal dakwah royak Islam ajari Allah kepada manusia pada waktu tu, dia panggil ulung-ulung kali. Maknanya patomara kitab yang diturunkan daripada Allah Ta'ala kepada manusia dengan secara pasang sebuah, pasang sekaligus, iaitunya kitab Taurat. Walaupun sebelum pada tu dibawa turun kepada Nabi Musa juga dan kepada Nabi Ibrahim sebelumnya, iaitunya dinamakan suhuf. Suhuf ni artinya kitab pasang sikit-sikit. Sikit-sikit-sikit ada sebagai pengajaran, nasihat, peringatan dan sebagainya. Tapi Allah beri kepada Nabi Musa kitab Taurat. Maka Nabi Musa pun baca royak hurai kepada Bani Israel pada zaman itu. Ada orang yang berimej, tapi banyaknya yang tidak berimej. Tekoh mula-mula tu nampak berimej, nampak ho 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 ho. Tapi belakang-belakang mula deraka, mula khianat, mula glowing
isi-isi yang ada di dalam kitab Taurat. Kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quran yang Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi, tapi beransur-ansur, sikit-sikit-sikit, makan masa 22 tahun lebih. Yang ada pada tangan kita sekarang ni, walaupun manusia ada usaha nak tukar, nak jadi tak kena isi yang ada di dalam Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala jamin, sebagai kitab suci yang maha mulia, yang tidak akan digeleweng oleh manusia, walaupun ada usaha nak gotu nak gani, tapi ada orang hafal Al-Quran, walaupun orang bukan Arab sendiri pun orang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Cuba kita tengok dalam ayat 43. Dan demi sesungguhnya kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat sesudah kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu. Maknanya binasakan orang-orang kafir, terutamanya Fir'aun yang menjadi gergasi dunia pada waktu itu, mengaku diri sebagai Tuhan yang mesti ditaati dan mesti dipatuhi, untuk menjadi panduwe-panduwe yang membuka hati manusia. Basair. Basair artinya sebagai pembuka hati. Kalau dalam surah Yusuf, ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyeru manusia ke jalan Allah di atas jalan yang betul. Basirah artinya cacin, jelah, nyata, dan tidak ada benar-benar yang apa gelewing-gelewing, belok-belok, tak ada. Ni yang panggil basirah. Kalau basir artinya orang yang melihat. Kalau basirah artinya yang betul, yang benar, yang jelas, yang nyata. Jamak dia basair. Sebab tu Allah royak katanya kitab Taurat pada zaman itu adalah sebagai basair linnas. Sebagai apa? Membuka hati manusia dan menjadi hidayah, pertunjuk, hudan, warahmah, serta membawa rahmat. Semua tiga perkara tu dia panggil kakah-kakah penting belaka. Apa boleh jadi pembuka hati manusia? Sebab manusia apabila dia duduk di dalam gelap, duduk dalam apa? Duduk dalam kesesatan, duduk dalam kafe, maka apabila mula dengan kitabullah, maknanya ngaji kitab Allah, mula ngaji, mula paham, mula reti, alhamdulillah. Cek katanya Allah Ta'ala buka pintu hati orang tu. Ngaji tu maksudnya ngaji sungguhlah. Reti isi yang ada di dalam kitab tu. Supaya kita ada ngaji Quran. Kalau kita ngaji tak paham, maknanya baca saja, baca, 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 baca. Ngah kita tak paham bahasa Arab. Dengan kita tak tengok juga makna dia. Baca boleh pahala lah dah. Boleh pahala. Tak ada siapa patisik katanya baca tak boleh pahala. Baca boleh pahala. Tapi tahu tak isi yang ada dalam tu Tuhan kata apa? Tak. Pas nak jadi pembuka hati manusia lagu mana? Kalau sekiranya kita baca tak faham. Supaya kita pandai baca satu bahasa. Tapi kita tak tahu katanya makna apa. Ya mimi pun dalam hidup kita baca walaupun banyak sekalipun, ya mimi pun sungguh katanya kita baca Quran ni kesel dia, nur cahaya tu memang ada, tapi kita noknya kita faham, kita reti hak tu matlamat tujuan yang kita baca. Lepas tu pembawa rahmat, apa ni, soal lagi, petunjuk, hidayah. Nak dapat hidayah ni memang dia kena melalui belajar, reti, amal. Lepas tu Allah Ta'ala insyaAllah dia waktu turun rahmat kepada kita. Umat mana dia guna Quran sebagai cara hidup dia, hidup pun kelompok dengan ajaran agama. InsyaAllah rahmat Tuhan waktu turun. Alhamdulillah. Bila Tuhan waktu turun rahmat, tanda katanya segala kebaikan yang beri kepada kita.
Bukan rezeki hujan saja dak, tapi penduduk, orang duduk di atas muka bumi ni, orang hidup juruh, molek, takut kepada Allah, kasih sayang, keluarga pun baik. Nah, semua orang dalam masyarakat nak kepada kebaikan. Walaupun benda tu biasanya ada kebaikan dan kejahatan. Tapi apabila orang dan nak kepada kebaikan, khosari, khobanyuk, khosari, khobjuruh, khosari, khobhatana, hidup dia, insyaAllah molek. Inilah kita kena kembali kepada ajaran Allah Ta'ala semula. Kena U-turn semula. Kalau lah kita silap dalam hal cara mikir kita, pen kita dalam otak hak kita duk tok go tu tok go ni, dunia belaka go tu dunia go ni dunia, maka kita kena kembali kepada ajaran Allah. Saya yakin katanya orang sekarang ni orang cerdik, orang bijak, orang pandai. Tapi marilah kita guna cerdik, bijak, pandai kita tu menjadi sotlong dengan ajaran Allah, ajaran Rasul. Nah, tu kita nak cerdik secara mano, har, ruang gapo-gapo lautai, asalkan tidak canggah dengan ajaran Allah, maka kita boleh cerdik. Tapi kita jangan lupa kena klik kepada agama dan kena kering kerat dalam hak agama. Tu barulah basairan linnas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Semoga mereka beringat. Tujuan nak hatu ya. Nak jadi orang itu selalu tentua. Duk ada semua semati dia, walah gapo-gapo. Saya paham mudah-mudah katanya la'allahum yatadhakkarun, yang saya baca saat ini dua kali. Ada di dalam ayat 46 sekali. La'allahum yatadhakkarun. Semoga mereka itu beringat. Orang dia selalu duk ingat semua dia buat gapa-gapa. Cek katanya orang tu dia yakin katanya hak dia duk buat kalau betul sungguh betul. Kalau salah memang salah. Sebab dalam Islam dia tak say we ada pasang yok ye. Buat gapa-gapa ngan tak sedar, ngan tak tahu, ngan tak reti, ngan tak ada ilmu tak leh. Kena buat we jadi we reti, we tahu katanya hak kita buat ni betul. Bukan turuk-turuk orang. Bukan turuk labuk. Adab, taklid, tak ada. Dalam Islam kena jadi cacin. Kalau salah, salah. Betul-betul. Lagi itulah cara dia. Bila Allah Ta'ala waktu turun Taurah kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala tak ada cerita banyak ha Nabi Musa duduk sekali dengan kaum Bani Israel pada zaman itu. Tapi Allah Ta'ala cium yung ayat ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tu? Ahli sejarah dia katanya zaman Nabi Musa nak sampai ke zaman Nabi Muhammad ni lebih kurang 7000 tahun. Cuba kita gambar 7000 tahun ni masya-Allah. Perawat sat orang tak tulis pada waktu tu. Orang royak mulut ke mulut, mulut ke mulut. Boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Allah pun royak. Royak kepada Nabi. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amr. Dan engkau wahai Muhammad tidak ada di sebelah barat. Sebelah barat hang tawan top. Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Maknanya mung hai Muhammad tak ada duduk dalam hid kan. Ketika Allah Taala waktu turun wahyu ataupun Allah kecek dengan Nabi Musa, Nabi Musa wak gapo gotu goni gotu goni, mung tak ada duduk dalam hid kan. Tapi gapo? Lagi, ketika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurah kepadanya. Tak ada duduk dalam hid kan. Dan engkau juga tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nabi Muhammad tak lahir lagi. Tapi bakpo boleh Nabi kita tahu rengrau tantang yang berlaku pada zaman Nabi Musa dan zaman belum pada tu dan zaman belum pada tu lagi. Sebab apa tu? Sebab wahyu. Sebab wahyu Quran ni Allah Ta'ala buat turun Quran royak rengrau tantang tikutkan di zaman dahulu boleh Nabi dan umat sampai ke hari kiamat boleh tahu. Supaya kita
Kita kalau sekiranya kita tak baca Quran, Tuhan tak buat turun Quran, gelak gelemak, tak kena hidayah. Apa kalulah Tuhan tak pilih kita sebagai orang mukmin, Tuhan tak jadi kita manusia. Kalau jadi manusia, Tuhan tak pilih kita jadi orang Islam, kita nak kena lagu mana? Makin arak nak hari. Semua tak kong. Duduk dalam sesak hari. Kalau Tuhan tak pilih kita jadi hamba dia yang beriman. Masya Allah. Tapi dengan sebab rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah Ta'ala, dia pilih kita semua ni sebagai hamba dia. Dengan kita tak biasa minta. Tak biasa minta walaupun sepatah Tuhan. Menjadi kita hamba Tuhan, menjadi Islam kita, dak tak biasa minta. Tapi Allah Ta'ala sengaja pilih kita sebagai seorang yang beriman. Hak ni kita kena wasas, kena syukur banyak Allah jadi kita sebagai hamba dia. Kurang-kurangnya kita duduk di dalam keng Islam panggil. Duduk dalam likungi orang Islam, belalah setengah-setengah orang rakyat katanya kita gorak. Kita ni tak pakai, tak ada pedoh. Jadi sapoh ya. Belalah sapoh pun, tapi berimeh. Apatah lagi, Nabi dan Allah Ta'ala tak ada nak orang manusia ni jadi sapoh. Dia nak jadi partner belakang. Ada kunapat belakang. Sebab tu kita orang Islam, jangan duduk pasang gorak-gorak, berih-berih. Tak ngaji, tak reti, tak pahal, tak si amal, tak si sungguh. Jangan. Kena jadi orang Islam yang ada kunafab, ada kualiti tinggi mengikut usaha masing-masing. Kurang-kurangnya kalau dah kita tak pandai nak mikir sendiri, kita kena mari duduk pasang jamaah. Ramai-ramai orang-orang Islam kita seluruh dunia yang hidup dia betul dengan cara yang Allah Ta'ala rakyat Nabi buat contoh, insyaAllah betul belakang. Walaupun duduk negeri mana, kecek bahasa apa sekalipun, insyaAllah orang itu betul. Sebab dia berpandu kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran. Cuba kita tengok nota kaki di bawah 1319. Setelah Allah Taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam yang telah lalu zamannya, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut dapat menceritakan perkara-perkara yang gaib itu sedang ia tidak ada di tempat berlaku peristiwa Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tur Sinai. Jangan. Sebab wahyu tu. Pah wahyu kepada Nabi Muhammad inilah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang sangat luah meliputi semua rasul-rasul dan nabi-nabi. Saya set cerita sini sikit. Nabi biasa berdiri di hadapan sahabat. Nabi rakyat katanya, aku nampak di tempat aku berdiri ni mula daripada Allah Ta'ala buat semua makhluk sampai ke hari kiamat. Sampai ke dunia, sampai ke syurga ni aku. Tuhan we nampak kepada Nabi ruang rau tang-tang tikut kun. Apa tah lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Ta'ala naik ke langit sendiri. Jumpa dengan para rasul, para nabi dan menerima as-salah di malam Isra' dan Mi'raj. Ha ni sebab tu nak ajari Allah, ajari rasul ni adalah sesuai benar-benar molek sungguh dalam ha cara hidup manusia nah masa abirah. Juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun. Ni Allah Ta'ala wipisik kepada Nabi. Lepas tu rakyat, munghei Nabi, tak ada duduk dalam hitkan. Tapi Allah Ta'ala, aku beri wahyu kepada mung, untuk apa tu? Adanya tujuan selepas daripada ni. Duduk di ayat 40 ni, insyaAllah kita akan baca esok hari apa? Esok hari Jumaat dah. Esok hari Jumaat kita, saya insyaAllah, saya sedia kertas sekeping kepada kita esok, hubungi dengan Ramadan. Lepas tu kita akan sambung ayat ni semula, insyaAllah hari Sabtu ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.